Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada sesi ketiga ini. Kita akan melihat peran dalam kehidupan manusia. Kemudian ternyata banyak sekali keberhasilan manusia dilakukan oleh organisasi birokratis yang menunjukkan kemampuan organisasi macam ini mencapai efektivitas yang tinggi. Di pihak lain, birokrasi sering juga dipandang sebagai sumber segala macam keburukan, seperti rendahnya efisiensi, lambatnya proses, putusan yang kaku, dan lain-lain. Oleh karena itu, birokrasi perlu dipelajari, yaitu dapat memanfaatkan secara positif dalam pengelolaan organisasi. Untuk sesi ketiga, itu saja pembahasannya. Nah, jangan lupa mengerjakan forum serta tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.